Salam serakup ngau salam tabik basa. Kepala Menteri Dato' Patin Yeo Bang Suari Tun Abang Joe Ping madah ke tempoh servisnya di Kepala Menteri ke ditetapkan sepenglamat dua penggal perkara kemanah serta keman. Tang yang madah pengawak pejalai ke pemutusnya mesti berarti ke sentang kuasa autonomi ke dikembuan negeri Sabah ngau Sarawak. So this are two terms in post. What you say to that? Good. Good lah. Good. So in both okay. Amending the federal state constitution kata tu. No. Only if up to them because Sarawak is autonomous. Hmm. Sarawak and Sabah autonomous. So applicable to Sarawak? No, because you have to amend our own constitution. State constitution of Sarawak. Because kita autonomous. Kita nanggap palang ini view, but in principle is good. Betul. Ia manzut kejakutnya sepengguna berjadi ke sebuah hotel Pak Kucing Sarito tadi. Berduduk dengan perkaranya ia madah pemutusnya manah tang Sabah ngau Sarawak ngembuan kuasa otonomi ke dirimpu, lalu ti semua perkaranya nyadi pengawak nginsir penerida atau Malaysia mesti megak dipercalai ke. Merindangannya ia madah sebarang pemutus berkawal dengan perkaranya ia mesti ngatur awam begulai ngau semua parti politik ngambil keulih ninga serta berandau ke penemu sidak sentang perkaranya. Malaysia ngau gerempung menua Eropah EU merambuk dekat nyain sembekat kerjasama pengawak berkongsi PCA maya bulan Januari 2019. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail madah ke menua Malaysia dekat medak pengawak berdagang dua hala ngau pengawak beranak pokok ngau cara kelebih besar dengan PCA ke disain bergulai ngau EU. Ia mansur kejakut yang agak pengarang berita bernama ngau RTM sepengguna bertemu ngau Federica Maria Mogherini, pengari besar dari Pelasa Luar Negeri ngau Pelasar Pengelikun kemari. Koyam ada PCA-nya sitik sembekat komprehensif tentang kerjasama dua hala ngau maya bengkah sukut yang kaum perkara politik, ekonomi, pengawak berdagang, meranak pukuk, maya NASA, pelajar, sains ngau teknologi, pengerai, pengawak bertanam bertupik, dagang temuai, trafik serta rampak menua. Sapit Menteri Pengawal Berdagang Ngau Industri Dr. Ong Kian Min madah ke pemerat mesti diberi ngagai gerup mensia mayu ke ngembuan risiko atau ke gerup margin ti dibanding semina berarti ke pengawal mutar ke penangguh penyerantak lalu ngigak sidak ke buat baruah garis penyerantak. Ia madah ke gerup ke berisikonya ruang bilik ia ke nak berbaruah tikas penyerantak tang sidak uleh dikumbai serantak ketegak perkara ke nak uleh diseliah ke. Ngambil ke contoh, sidak ke gawak tang napik penusia berbadi lalu ngujung ke sidak ndak uli gawak, agi tau ke parai, tau keti semak siko orang dalam ruang bilik, bakal anak sidak ke sakit lalu menggunakan ungkus berubat ke besai, lalu nembiaknya nadai ngembuan insurans berubat. Ia mansud kejakutnya ramau berjadi ke Forum and Poverty Day 2018, piercing together the poverty puzzle Pak Kuala Lumpur. Kelimparannya ia mada antara grup mensia mayuh ke serantak diau ba Kuala Lumpur, siti ada tiga ruang bilik nadai ngembuan perkara pengelikun rama kenyang kaum nadai insuran perkeso ngau KWSP. Nya jalan sa berita iban, bulan ngaku Setiuk Dawi, terus ke bulan ngau kami ba tvstrok.com, anytime, anywhere.